Ustadz Arazi Hashim adalah salah satu ulama muda Indonesia yang telah berhasil menarik perhatian banyak kalangan melalui dakwahnya yang menyejukkan hati dan penuh hikmah. Lahir di Sumatera Barat pada tanggal 19 Februari 1986. Ustadz Arazi tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai keislaman dan tradisi pendidikan yang kuat. Dengan latar belakang keluarga yang religius, ia sejak dini telah merasakan pentingnya ilmu agama dan bertekad untuk menjadi seorang pendakwah yang bermanfaat bagi umat. Latar belakang dan pendidikan. Sejak kecil, Ustadz Arazi telah diperkenalkan dengan ilmu agama oleh keluarganya. Pendidikan dasar agamanya dimulai dari lingkungan keluarga dan dilanjutkan di berbagai lembaga pendidikan Islam yang ada di Sumatera Barat. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Darussalam di Kota Baru, Sumatera Barat. Di pesantren ini, Ustadz Arazi mendalami berbagai disiplin ilmu agama, termasuk tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Keseriusan Ustadz Arazi dalam menuntut ilmu agama membawanya untuk melanjutkan studi ke Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, sebuah institusi pendidikan Islam yang terkenal di seluruh dunia. Di Al-Azhar, ia memperdalam ilmu-ilmu agama, khususnya dalam bidang tafsir dan hadis. Selama di Mesir, Ustadz Arazi tidak hanya belajar dari dosen-dosen di universitas, tetapi juga dari para ulama besar yang ada di Kairo. Hal ini membuatnya memiliki pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang ajaran Islam. Setelah menyelesaikan studinya di Al-Azhar, Ustadz Arazi melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di Jakarta, ia kembali mendalami ilmu-ilmu keislaman dengan lebih intensif. Kehausannya akan ilmu tidak berhenti di situ. Ia kemudian melanjutkan pendidikan doktoralnya di Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Selama menjalani pendidikan doktoral, ia banyak melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah yang memperkaya khazanah keilmuan Islam di Indonesia. Perjalanan dakwah. Ustadz Arazi dikenal dengan gaya dakwahnya yang sederhana namun mendalam. Ceramah-ceramahnya selalu syarat dengan hikmah dan nasihat yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia seringkali menggunakan analogi dan cerita-cerita hikmah untuk menjelaskan konsep-konsep agama, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Setelah kembali ke Indonesia, Ustadz Arazi aktif berdakwah di berbagai daerah. Ia seringkali diundang untuk memberikan ceramah di masjid-masjid, pesantren, serta berbagai acara keagamaan. Gaya dakwahnya yang menyejukkan hati membuatnya diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, dari kalangan akademisi hingga masyarakat awam. Salah satu aspek yang membuat dakwah Ustadz Arazi begitu efektif adalah kemampuannya untuk menjembatani antara ajaran agama dan realitas kehidupan modern. Ia seringkali membahas isu-isu kontemporer dan bagaimana ajaran Islam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut. Hal ini membuat dakwahnya selalu relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh dan kontribusi. Pengaruh Ustadz Arazi dalam dunia dakwah sangat luas. Melalui ceramah-ceramahnya, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui berbagai media, ia telah berhasil menyentuh hati banyak orang dan menginspirasi mereka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Ustadz Arazi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Ia seringkali terlibat dalam aksi-aksi kemanusiaan seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam dan bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai program pendidikan,
termasuk mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bertujuan untuk mencetak generasi muda yang berilmu dan berakhlak mulia. Salah satu kontribusi terbesar Ustadz Ar-Razi adalah pendirian Majelis Taklim Al-Wafi, sebuah lembaga pendidikan dan dakwah yang berfokus pada pengajaran dan pengalaman ajaran Islam. Melalui majelis ini, Ustadz Ar-Razi memberikan pengajaran rutin kepada para jamaah, membahas berbagai aspek kehidupan dari perspektif Islam. Majelis Taklim Al-Wafi telah menjadi pusat pengajaran agama yang sangat populer. Tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Kehidupan pribadi. Ustadz Ar-Razi dikenal sebagai sosok yang sederhana dan rendah hati. Ia menikah dengan seorang wanita yang juga aktif dalam kegiatan dakwah, dan pasangan ini dikaruniai beberapa anak. Dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz Ar-Razi selalu berusaha untuk menyeimbangkan antara tugas dakwah dan kewajiban keluarga. Kehangatan dan kebaikan hati Ustadz Ar-Razi tercermin dalam sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia selalu siap mendengarkan keluh kesah jamaahnya dan memberikan nasihat yang bijak. Kepribadiannya yang ramah dan terbuka membuatnya dicintai oleh banyak orang, baik dari kalangan akademisi, santri, maupun masyarakat umum. Tantangan dan kontroversi. Seperti banyak tokoh dakwah lainnya, perjalanan Ustadz Ar-Razi juga tidak lepas dari tantangan dan kontroversi. Pandangannya yang kadang berbeda dengan arus utama seringkali menjadi bahan perdebatan. Namun, Ustadz Ar-Razi selalu berusaha untuk menyampaikan pandangannya dengan cara yang bijak dan konstruktif. Salah satu kontroversi yang pernah dialami Ustadz Ar-Razi adalah ketika ia membahas tentang pentingnya menjaga akhlak dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan-pandangannya yang tegas mengenai beberapa isu sosial dan keagamaan seringkali mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Namun, ia selalu menjawab tantangan tersebut dengan kebijaksanaan dan keteguhan pada prinsip-prinsip yang ia yakini. Selain itu, Ustadz Ar-Razi juga pernah dikritik karena pandangannya tentang beberapa praktek keagamaan yang menurutnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Namun, ia selalu menjawab kritik tersebut dengan argumen-argumen yang berdasarkan pada dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran maupun hadis. Pendekatannya yang ilmiah dan bijaksana membuatnya mampu menghadapi berbagai tantangan dengan kepala dingin. Warisan dan masa depan. Ustadz Ar-Razi Hasyim telah memberikan kontribusi besar dalam dunia dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Karya-karyanya dalam bentuk ceramah, tulisan, dan kegiatan sosial telah memberikan inspirasi kepada banyak orang dan akan terus dikenang sepanjang masa. Majelis-majelis taklim yang didirikannya telah menjadi pusat pengajaran dan pengamalan ajaran Islam, tempat para jamaah berkumpul untuk memperdalam ilmu agama dan menguatkan ukhuwah Islamiyah. Melalui majelis-majelis ini, ajaran-ajaran Ustadz Ar-Razi akan terus hidup dan memberikan manfaat kepada generasi-generasi mendatang. Ustadz Ar-Razi Hasyim adalah figur ulama muda yang telah memberikan kontribusi besar dalam dakwah Islam di Indonesia. Dengan gaya dakwah yang menyejukkan hati dan pesan-pesan yang penuh hikmah, Ustadz Ar-Razi telah berhasil menyentuh hati banyak orang dan menjadi teladan dalam mencari makna hidup yang sejati. Melalui berbagai karya dan aktivitasnya, Ustadz Ar-Razi telah membuktikan bahwa dakwah Islam dapat disampaikan dengan cara yang santun dan penuh kasih sayang. Ia telah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Dedikasinya terhadap dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial
menjadikan Ustadz Ar-Razi sebagai salah satu figur yang paling dihormati dan dicintai di Indonesia. Warisan Ustadz Ar-Razi akan terus hidup dan memberikan inspirasi kepada generasi-generasi mendatang untuk terus mencari makna hidup yang sejati dan untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran. Melalui perjalanan hidupnya, Ustadz Ar-Razi Hasyim telah menunjukkan bahwa seorang ulama tidak hanya bertanggung jawab dalam menyampaikan ajaran agama, tetapi juga harus berperan aktif dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Ustadz Ar-Razi adalah contoh nyata bahwa dakwah yang penuh hikmah dan kasih sayang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Dengan segala kontribusinya, Ustadz Ar-Razi Hasyim telah membuktikan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan dibagikan kepada orang lain. Melalui dakwah dan kegiatan sosialnya, ia telah memberikan sumbangsih yang sangat berarti bagi perkembangan Islam di Indonesia. Semoga Ustadz Ar-Razi terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melanjutkan perjuangannya dalam menyebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat bagi umat.